Jadi waktu saya juga pinjaman riba dulu, waktu saya bareng keluarga, yang saya paling ingat sekali itu perjuangan dari kakak saya. Jadi posisi kemarin kakak saya kuliahnya juga sampai terhalang gitu kan. Posisinya juga sampai kemarin sudah menikah alhamdulillah. Lagi hamil, hamil tua itu saya ingat kali. Namanya kita perlu kan, kita butuh. Waktu mau take over kredit itu, saya ke bank dengan posisi kakak saya hamil, naik sepeda motor. Itu hujan-hujan saya ke bank itu hanya untuk dengan bawa fotokopi sertifikat tanah gitu kan. Padahal sertifikat ini mau di apa nih, mau digadein enggak, ini mau dikasih nih sama bank ini gitu, macam menyerahkan harta gitu sebenarnya. Hujan-hujan, kakak saya hamil, harus ke bank urusan ini urusan itu hanya untuk ngambil uang riba gitu. Itu saya ingat sekali gitu. Kemudian waktu setelah selesai itu saya udah kalau saya ingat lagi sama kakak saya kan, peristiwa-peristiwa itu juga kakak saya udah nggak mau lagi gitu, udah kita stop. Dia selalu ingatkan saya jangan lagi usaha ini untuk memakai uang riba gitu. Kemudian saya juga sampaikan buat teman-teman semua, jangan memakai uang riba buat apapun, untuk apapun gitu. Karena saya sudah mengalaminya sendiri, saya sudah meninggalkannya semua. Saya kemarin awalnya salah satu penyelesaiannya di kartu kredit. Kartu kredit saya kemarin ada 5 juta tagihannya. Saya mulai banyak apa ya, banyak teman, banyak komunitas, ya alhamdulillah komunitas dakwah anti riba. Jadi di situ sering konsultasi bagaimana cara menyelesaikan ke bank gitu. Jadi kartu kredit itu kan harus masih ada bunganya. Jadi saya datang ke bank konvensional penerbit kartu kredit. Saya bilang, "Bu, saya ini ada utang 5 juta lagi. Dengan bunganya kalau saya hitung itu ada 1.500.000 gitu. Saya nggak mau bayar bunganya, saya mau bayar pokoknya gitu kan." "Nggak bisa," kata gitu. "Kok kamu punya, kamu pula yang buat aturan di bank ini gitu." "Ya udah, kalau seandainya saya nggak boleh bayar itu, saya nggak mau bayar," saya bilang gitu. Kemudian saya pulang, ke sore ditelepon lagi, diubah aja ke cicilan gitu, cicilan 24% gitu. Cicilan 24 bulan gitu kan. Kemudian saya 24 bulan saya kalikan malah lebih dari 1.500.000 bunganya gitu. "Ya udah, saya nggak mau bayar," saya bilang gitu. Udah sampai saya dibilang di SMS-in terus, "Pak, kalau Bapak tidak melunasin dalam bulan ini, kolektibilitas Bapak 5, Bapak nggak bisa ngambil di BI." Alhamdulillah, saya balas saya SMS gitu. Sambil dalam di bawahnya itu saya bilang, "Mudah-mudahan Bu, Ibu juga segera keluar," saya bilang. "Itu riba, Ibu nggak boleh," saya bilang gitu. Terus dia balas lagi, "Pak, saya kan bekerja," kata. "Ya udah, saya nggak mau lagi. Ini kalau saya ngomong, ini ibarat saya nuang di gelas yang penuh gitu, bakal keluar juga gitu." Terus akhirnya saya datang lagi, saya jumpain lagi atasan. Mungkin yang kemarin saya jumpain itu masih staf-staf biasa gitu, jadi nggak bisa ngambil kebijakan. Jadi saya kemarin jumpain, saya buat surat minta permohonan supaya bunganya dihapus dan disetujui. Okay, Bapak boleh bayar segitu gitu kan, tanpa bunga, tanpa denda, saya setujui. Tapi saya minta hari ini juga gitu.
saya mana ada uang gitu segitu. 3 bulan aja saya ngumpulin baru ada 1,5 juta gitu kan. Usaha juga saya lagi masih ada kendala gitu kan. Jadi itulah saya ini aja, saya serahin sama Allah aja, ya Allah, kalau seandainya saya bisa melunasi ini, saya yakin pertolonganmu pasti ada gitu. Kemudian saya minta saya bilang, Pak, saya bisa bayar segitu, tapi saya minta dicicil gitu. Saya cicil selama berapa bulan gitu kan? 6 bulan, nggak bisa cuma 3 bulan kata gitu. 3 bulan, saya buat surat lagi dalam bahasa kami namanya surat cinta gitu, surat cinta buat pelaku riba. Jadi saya minta cicilan 6 bulan gitu. Jadi saya ajuin, alhamdulillah disetujuin 6 bulan untuk ngelunasin pokoknya aja tanpa dikasih bunga, tanpa dikasih denda gitu. Yang penting ya niatan kita untuk melunasin gitu. Kemudian rumah ini juga KPR kemarin saya sempat juga udah ngajuin. Saya minta saya kan ini udah kemarin awalnya 200 juta. Saya udah bayar, kok saya hitung-hitung saya udah bayar 100 juta kok pokoknya aja gitu. Saya ajuin juga, Bu, saya kan ini udah saya angsur ada 100 juta. Kira-kira berapa lagi ini saya gitu kan, angsuran saya. Jadi setelah dikeluarin print out-nya, ternyata sisa utang saya masih 170 juta. Jadi selama 4 tahun kemarin saya angsur, itu kan Bapak harus hanya bayar bunganya aja, kata gitu. Itu saya buat surat juga permohonan lagi. Sampai berapa kali itu, sampai sekarang ini belum disetujui. Belum disetujui. Cuman sembari itu belum setuju, saya tetap niatin dalam hati, ini harus selesai dalam waktu setahun ini gitu, dengan gimana pun caranya. Kalau saya berusaha ngumpulin, kalau seandainya 100 juta lagi hitungan saya pokoknya, minimal saya harus ada uang 100 juta. Jadi kalaupun saya pengalaman kartu kredit kemarin suruh lunasin, saya harus sudah ada gitu. Jadi saya berharap pertolongan Allah, ya doa-doa keluarga semua gitu kan, ya mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bagi saya gitu. Jadi itulah sebagian dari kisah saya. Semoga mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua orang, bagi keluarga, bagi saudara-saudara semua, untuk tidak menggunakan uang riba. Itu aja mungkin dari saya.